keselamatan kereta rel listrik. Dialog kita lanjutkan kembali. Masih bersama Ellen Takudung di studio dan melalui sambungan telepon masih ada Vice President PT KCI, Eva Herunisa. Bu Eva, ini kalau kita melihat jalur KRL di mana kecelakaan kemarin terjadi itu, ini kondisinya sebetulnya lurus ya? Bagaimana? Kondisi relnya itu, jalurnya itu sebetulnya lurus, bukan berbelok? Bukan, rel lengkung. Jalur rel lurus. Oke, dan bisa dipastikan bahwa relnya itu ini selalu dirawat dan dalam keadaan baik? Ya, kalau pemeriksaan jalur rel itu dilakukan secara rutin ya oleh tim dari Prasarana PT KAI Daob 1. Ini ada proses pemeriksaannya rutin dilakukan. Kemudian dari sisi sarana itu di PT KCI juga melakukan pemeriksaan rutin, itu ada pemeriksaan harian, kemudian ada pemeriksaan mingguan, bulanan, juga overhaul tahunan seperti itu ya. Nah, kemudian untuk KRL sendiri, KRL yang beroperasi ini, tentunya KRL itu bisa beroperasi karena sudah tersertifikasi, artinya kelayakannya itu sudah mendapatkan sertifikasi dari DJKA, sudah ada uji kelayakan. Oke, kalau ini koreksi kalau salah, dari ini sebetulnya belum pernah ada kecelakaan di jalur dari Jakarta sampai Bogor atau Bogor Jakarta ini ada kereta yang sampai keluar rel atau anjlok karena itu atau pernah juga kejadian? Pernah, itu sekitar tahun 2012. Oh, oke. Okay. Penyebabnya apa pada saat itu? Waktu itu 2012 penyebabnya itu 2012 itu penyebabnya kalau saya tidak salah itu ada ini ya, 2012 itu karena faktor eksternal ya. Oke, jadi karena ada apa namanya, entah orang naruh apa seperti itu di lintasan kereta ya, seperti itu. Iya, okay. Ya, betul-betul. Di daerah sekitar stasiun Cilebut juga. Oke. Okay. Di wilayah situ juga, di sekitar Cilebut? Enggak, beda. Wilayahnya beda. Waktu itu masih ada kereta non-AC juga yang beroperasi. Oke. Okay. Masih ada kereta non-AC, jadi bukan hanya KRL komuter lain saja. Waktu itu masih ada dua kelas ya. Oke. Okay. Tapi kebetulan waktu itu anjlokan terjadi pada kereta komuter lainnya. Itu pada saat akan masuk emplacement stasiun Cilebut, peron stasiun Cilebut. Oke, okay, baik. Bu Eva, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di dialog pagi hari ini. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Ya, ini menarik sebetulnya kalau kita melihat situasi yang terjadi kemarin, agak sulit seperti yang Bu Ellen katakan tadi untuk menyimpulkan apa penyebab kecelakaannya. Harus ada investigasi. Harus ada investigasi memang. Tapi kalau seandainya ini memang sekarang kan akhirnya berandai-andai. Kalau seandainya ini, seandainya itu, kalau misalkan ada dugaan bahwa taruhlah yang beredar di media sekarang ini paling enggak yang paling kencang itu adalah ada tiang listrik yang jatuh menimpa kereta sehingga mendorong kereta dan akhirnya anjlok. Atau yang kedua, kereta melaju cepat terus menabrak kereta. Artinya kan dia sudah keluar dari rel duluan kalau kayak gitu. Nah ini dengan melihat dua hal ini apa yang harus diperhatikan, Bu Ellen? Iya, kalau yang pertama itu saya agak sangat ragu ya, karena sampai tiang listrik tiba-tiba jatuh. Tiang listrik jatuh, okay. Tidak ditabrak, tidak ada apa-apa, jatuh dulu lalu menimpa kereta. Mesti ada penyebabnya tiang listrik jatuh. Karena dan itu penyebabnya harus luar biasa ya? Luar biasa ya, okay. Gak mungkin ada orang yang potong atau apa, orang yang dorong, gak mungkin. Yang kedua, karena kereta jalannya cepat, kemudian dia anjlok, kemudian menabrak tiang listrik, masih memungkinkan kita berandai-andai. Meskipun di jalur yang lurus tadi jalur yang lurus, ya, jalur yang lurus itu bisa terjadi anjlok kalau memang ada derailment itu. Jadi relnya bergeser. Relnya bergeser karena bisa juga bantalannya bergeser, kemudian pondasi kericak di bawahnya itu juga bisa juga tidak sempurna. Kan biasanya kan kalau kereta anjlok tuh dia pas belokan gitu karena ngebut dia agak itu. Jadi di jalur lurus juga sangat mungkin ya? Iya, bisa. Misalnya lepas dari atau ada bantalan di bawahnya itu yang mungkin lepas atau apa. Tapi itu hanya kemungkinan ya. Saya juga belum tahu. Harus dicek betul apakah ikatan-ikatannya di situ baik, apakah pondasi
batuan-batuan itu yang kita sering sebut kericak itu benar-benar dalam posisi yang sempurna gitu ya. Karena memang itu salah satu rel, penyebab rel anjlok adalah kalau batu-batuan itu lepas atau nggak usah longsor, sedikit lepas saja bisa aja membuat rel itu agak bergerak. Karena lebar rel itu kan hitungannya milimeter, 1067 milimeter. Jadi dia bergerak sedikit saja bisa anjlok gitu. Oke, tapi memang agak menarik kalau ngelihat apa namanya visual terakhirnya. Itu kan tiang listrik yang jatuh itu berada di seberang rel yang sebelah sana gitu. Sementara ini juga jatuhnya dia ke kanan gitu kan. Itu rasanya agak sulit sebetulnya untuk disimpulkan. Iya, jadi ini kan masinis dan saya baca informasinya ada petugas PPK juga yang luka ringan. Artinya masih bisa ditanya-tanya, masih bisa diwawancara, mungkin bisa diketahui pas sebelum kejadian ada apa. Sehingga dia kalau misalnya komunikasi-komunikasi itu bisa diketahui, mungkin bisa kita lihat ada apa. Bu Ellen, secara keseluruhan sebetulnya bukan hanya soal kecelakaan yang kemarin, tapi dari kecelakaan-kecelakaan kereta api yang sering, bukan yang sering, yang pernah terjadi, itu yang menjadi, harus menjadi perhatian utama menurut Bu Ellen apa? Kecelakaan yang paling sering terjadi kalau dari data yang pernah saya lihat itu memang anjlok. Anjlok? Ya, anjlok. Anjlok itu bisa jadi kecelakaan besar, bisa juga tidak ya, hanya anjlok, terus kemudian bisa dengan segera diperbaiki. Kemudian yang kedua, yang sering menimbulkan korban justru yang di persimpangan, palang di perlintas, pintu. Ya, perlintasan kereta. Apa yang sebidang itu ya? Yang sebidang. Nah, itu yang sering terjadi, ada banyak korban. Jadi korban itu baik dari yang pelintas maupun dari keretanya. Artinya? Artinya, kalau dilihat dari sisi harus diperhatikan, itu perlintasan yang paling harus sangat diperhatikan. Artinya kalau tadi dikatakan ada yang pelintas dan dari kereta apinya, apakah sebetulnya kalau misalkan dari pelintas itu sudah ada palang pintu yang sangat baik, tapi mereka tetap menerobos seperti itu? Ya, karena kalau di undang-undang memang mengatakan bahwa kereta itu harus didahulukan. Bukan lagi dulu, harus utama. Jadi baru mendengar bunyinya saja, palang pintu belum ditutup, itu harus berhenti. Mobil, motor, dan sebagainya. Nah itu apalagi kalau kita lihat juga banyak yang perlintasan yang tidak, yang ilegal gitu ya. Nah, itu lebih parah lagi. Tapi yang legal pun sekarang kan banyak diterobos karena kemacetan, apalagi di Jakarta. Apalagi yang ilegal ya. Apalagi yang ilegal itu. Yang legal aja masih diterobos. Iya, yang diatur oleh orang-orang sekitar di situ. Dan itu memang banyak sekali video yang diviralkan tentang penerobosan itu. Yang sangat tidak sabar. Itu yang saya melihat lebih banyak terjadi kecelakaan yang fatal, yang menimbulkan korban. Itu di perlintasan itu? Iya, di perlintasan. Tapi itu bagi mereka yang melintas yang melanggar. Ya. Tapi palang pintu yang belum ada atau palang pintunya juga apa namanya belum baik juga mungkin juga masih banyak mungkin. Iya, masih banyak yang perlintasan yang tidak. Tapi memang kalau khusus di jalur Bogor-Jakarta, memang ini kan frekuensinya sangat tinggi. 5 menit sekali lewat di jam sibuk. Nah itu memang nggak boleh main-main dari sisi perlintasan. Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana.